Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung BMT Oprek. Oke lor, di kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu mengenai permasalahan dari motor Ninja RR ini ya lor. Motor ini permasalahannya tidak bisa dioper, giginya tidak bisa masuk lor. Apakah yang rusak, apakah yang perlu diganti, akan kita cek ya lor. Dan kita akan memberikan tutorial bagaimana cara pengecekannya. Oke lor, langsung saja kita akan menunjukkan. Ini adalah bagian transmisi atau oper giginya. Motor ini tidak bisa masuk gigi lor. Seperti ini. Dikurang ataupun ditambah pun tidak bisa. Maka kita akan membongkarnya di bagian bak mesin kanannya. Oke, langsung saja mari kita cek. Pertama-tama kita harus melepas baut dari selang radiator ini ya lur. Ini airnya akan kita tap terlebih dahulu. Kita lepas supercapnya. Supercapnya harus terlepas ya lor, nanti bautnya ada di sini. Kita lepas dulu pingkolnya. Bentar ya lor. Oke lor, agar nanti kita menyopot kalter kanan atau bak kopling ini agar tidak menyetel lagi koplingnya, kita lepas saja di bagian sini lor. Baut pengikatnya di sini. Kemudian kita lepas supercapnya. Untuk melepas supercap lor, saya dekatkan baut yang ini lor, ini ulirnya kebalik, jadi kita melepasnya ke searah jarum jam ataupun ke kanan, beda dengan baut yang lainnya lor.
Oke, spare gear terlepas, kita akan melepas tutupnya yang ini. Saya dekatkan lagi. Jika baut yang ini, Lur, ini sudah normal ya, Lur. Ini melepasnya berlawanan jarum jam ataupun seperti baut-baut biasa. Setelah baut menutup spare gear kanan dan kiri sudah lepas, langsung saja kita lepas penutupnya ini. Seperti ini, Lur. Kotor sekali. Kemudian langsung saja kita tap olinya dulu ya, Lur ya. Kita akan mengetap olinya dulu. Ataupun jika teman-teman nanti ingin mengganti olinya, langsung saja kita lepas, nggak apa-apa ya, Lur. Kita akan lepas setut koplingnya dulu. Keras. Ini menghalangi ya, Lur ya. Kita lepas saja. Ini ada ringnya, jangan lupa nanti. Karena kita nanti akan ganti oli, Lur, ini tidak saya top olinya. Langsung saja kita buka. Bentar, biar air radiatornya habis dulu. Bentar, Lur, kita berusaha agar paknya tidak rusak ya.
Sebentar kita akan analisa apakah penyebab dari motor ini tidak bisa dioper ya lo. Oke lor, setelah kita analisa ini dia penyebabnya lor. Kita akan menunjukkan. Ini lor. Nah, PRU-nya ini lor, ini patah lor. Ini lihat di tengah-tengahnya ini. Nah, ini sudah tidak bisa menekan. Ini untuk ke bintang 5-nya ya lor ya. Ini akan kita lepas saja. Kita akan ganti dengan yang baru. Oke lor, ini dia penyebabnya atau permasalahannya. Ngeblur lor, maaf. Nah, ini dia patah lor. Plat U-nya patah. Oke lor, karena kita belum memiliki spare part-nya ini, kita akan carikan dulu. Kemudian kita akan lanjutkan di part kedua untuk sesi pemasangannya dan gimanakah setelah plat U-nya ini diganti reaksinya. Oke lor, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.